Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan kita. Acara yang mohon maaf enggak jelas. Ya, belum ada judul, karena belum ada judul. Kemarin sebenarnya Mbak Intannya sudah saya undang ke sini. Tapi karena sesuatu hal kita undang lagi ke sini, ya. Yang kemarin terhapus filenya ya. Ya enggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan. Oke. Kita kedatangan tamu istimewa, namanya Intan, ya. Dia adalah pengurus OSIS. Nanti kita akan kenal lebih jauh dengan Intan. Ya. Oke, kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Izzati Fauzi dari kelas 8B. Tadi OSIS menjadi bendahara. Ya, bendahara OSIS. Jadi benar sih, yang kalau sebelumnya itu ada sekretaris OSIS atau sekretaris jenderal, ya, yang sebelumnya kan sekretaris jenderal tuh, dan naswa sekretaris jenderal. Nah sekarang kita kedatangan anak pengurus yang bawa-bawa uang, yang pegangannya itu adalah, iya, di OSIS gitu tugasnya. Iya. Apa tugas khususnya, ada tugas khususnya lagi tidak? Jadi benar OSIS. Ya cuman kan ada program yang tiap minggu itu ngumpulin kas OSIS. Oh, enggak. Buat apa kas OSIS buat apa? Ya kalau ada acara-acara gitu. Oh, kalau ada acara-acara gitu ya. Jadi itu ya, teman-teman. Anak OSIS sudah mulai mandiri ya. Enggak bergantung dengan APBD sekolah ya. Jadi dia sudah, mereka sudah mengumpulkan pundi-pundi sisa, sedikit sisa uang saku lah atau apalah ya, untuk membuat acara makasih. Yeah. Salah satu acara yang biasanya yang dipakai apa? Ya untuk apa sih? Kalau ada rapat-rapat gitu. Buat beli apa? Buat beli konsumsi. Buat beli konsumsi. Ya yang mau nyumbang atau endorse ngurus OSIS. Silakan ya. Kita terbuka ya. Coba sampaikan. Untuk kalian semuanya yang kalau ada rezeki apa ada keinginan buat nyumbang ke OSIS, bisa langsung ke saya. Terima kasih. Saya juga buka di sini ya. Ada space kosong, ya, space kosong endorse. Boleh makanan, boleh jualannya nih kosong. Insya Allah nanti akan kita pasang dan nanti insya Allah sebagian akan saya sumbangkan juga untuk agenda OSIS ya. Kita cari sponsor nih. Kita juga lagi cari usaha, cari sponsor. Oke, kita ngobrol asik aja. Intan nggak mati ya. Gak capek pulang pergi. Sini Banyakan? Enggak juga. Enggak. Saya dengar di Banyakan, ya di Banyakan ya? Iya. Banyakan. Itu akan dilewati tol. Lah rumahmu kena dampak enggak? Kalau rumah saya enggak. Kalau kebun-kebun rumah saya kayaknya kena deh. Ada yang kena? Ada. Kalau belakang rumah itu ada yang kena juga. Ada. Berarti rumahmu nanti dekat sekali sama tol? Iya. Wah, enak dah ya, kan nggak tahu juga sih. Tapi nggak bising gitu. Ya mungkin bising, karena memang bandara ya belum, bandara Kota Kediri sebentar lagi juga akan selesai. Walau alam 2023 atau 2024, walau alam ya. Ini rumahnya Banyakan, nanti yang apa namanya dekat dengan tol, dekat sekali. Oke, Intan punya hobi apa, Tan? Hobinya tidur, makan. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Sama seperti Naswa yuk. Kemarin itu Naswa bilang, hobi saya kalau lagi gabut tidur. Nah, ini sama. Pengurus OSIS sebenarnya tidur loh. Kenapa enggak berkarya gitu ya? Kenapa saya sama dengar. Pengurus OSIS sebenarnya tidur. Terus, apalagi tadi tidur terus makan. Itu bukan hobi ya. Itu kebiasaan ya, tidur makan di masalah. Yang buat kamu asik itu loh apa? Suka main. Kayak traveling apa keluar gitu. Traveling. Traveling kemana? Ya kemana aja sama keluarga apa sama temen. Oh, traveling sama keluarga sama temen. Ini biasanya dijak long march nya seneng. Long march apa? Long march itu jalan kaki jauh. Kalau jalan kaki masih dipikirkan. Tapi nanti ada pengurus OSIS wajib long march. Paling enggak dari sini sampai Gunung Klotok nanti balik nih. Minimal loh itu standarnya anak pengurus OSIS. Ben tubuhnya semakin kuat, semakin sehat. Gitu. Oke ya, tunggu saja ya. Tapi asik pengurus OSIS. Dia kamu jadi pengurus OSIS. Nah, kemarin saya juga tanya ke Naswa. Kemarin saya tanya enaknya OSIS apa sih?
enaknya OSIS? Jadi ngurus OSIS apa enaknya? Apa ya? Banyak wawasan yang lebih luas. Wah, banyak wawasan. Jadi memang di pengurus OSIS itu ada wawasan yang tidak dapat di luar OSIS. Iya. Yeah. Oh, itu. Banyak pengalaman yang juga didapat yang tidak didapat ketika menjadi pengurus OSIS gitu ya. Ya itu ya. Jadi kalau kalian sekolah di Bina Insani enggak jadi OSIS sebenarnya rugi, benar. Benar-benar rugi karena memang jadi pengurus OSIS itu adalah impian sebagian besar anak-anak yang memang nantinya ketika dia keluar dari Bina Insani itu punya pengalaman dan punya banyak wawasan, begitu ya. Oke. Cita-citanya jadi apa? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Pengusaha apa? Kita jadi pengusaha enggak tahu tapi apa yang diusahakan. Sama seperti ini loh. Ditanya mau minum? Mau. Enggak ada tapi ya di sini. Enggak ada minumannya di sini. Mau minum. Terus minum apa? Enggak tahu. Lebih ye, minum kan jelas air kan gitu kan. Minum kan jelas air, enggak tahu tapi airnya itu entah kopi, teh, es atau apa kan gitu. Lain deh. Pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa kan harusnya sudah punya gambaran itu. Kamu kemarin proyek itu apa proyek? Proyek masak, kan bisa jadi kan itu kan, pengen jadi pengusaha yang pengusaha makanan atau kuliner kan gitu, kan jelas itu loh. Coba tahu itu ada hubungannya ya, wallahu alam ya, kita nggak tahu. Apa mungkin mau ke sana, pengusaha kuliner gitu? Boleh. Kalau sekarang sudah mulai punya gambaran nih, pengusaha kuliner. Makanan, kan jelas kan kamu suka masak makanan, kira-kira makanan apa? Seafood, Jepang, Asia, Eropa? Makanan tradisional gitu, yang Indonesia noodles. Oh, Indonesia noodles. Seafood? Enggak? Seafoodnya kayak pindang. Penonton ya, komentar di bawah ya. Pindang itu seafood, bukan? Iya, bukan ya. Pindang bukan, itu ya? Bagian dari seafood, bukan ya? Pindang. Ya, kita kalau yang tahu pindang komen di bawah, nanti yang beruntung akan kita DM. Ya, nanti di Instagramnya SMPT Bina Insani nanti akan kita DM, nanti akan dapat door prize dari kita ya. Dapat door prize. Pindang itu termasuk seafood atau bukan? Ya. Bukan. Ya. Gak tahu sebenarnya. Itu ya pokoknya kalau iya aja, kalau iya alasannya apa, kalau bukan jawabannya. Oke. Pokoknya Intan mau buat kuliner tradisional pindang. Iya, enggak pindang. Pindang seafood. Pas belum alam ya kita. Oke. Okay. Di sekolah kan di sekolah ya. Di kelas. Di kelas itu kamu pasti punya teman yang asik. Coba teman. Semuanya sih. Nah, semuanya asik semuanya. Ada enggak satu yang memang benar-benar jadi soulmate gitu? Enggak ada, semuanya ada sih. Tapi gimana ya kalau dibilang soulmate kayak bestie ya, hampir semuanya. Tapi yang paling deket biasanya kan ada loh, yang ada paling berapa deket. Ada beberapa ya yang biasanya itu jalan ya sama anak itu. Iya benar, kalau di kelas kan biasanya gitu kan, pasti nih anak-anak ini biasanya gitu. Kalau sudah gerobol dengan anak itu ya wes nanti jalan ya sama anak itu. Gak ganti yang tiap hari sama itu gitu. Ada gak? Kalau tiap hari ganti sih. Ganti tiap hari? Ini ya, bener-bener anak yang memang panutan. Panutan, jadi gak beda-bedakan temen. Ya, pokoknya semuanya temen, ya, pokoknya ketika jalan ya, gak milih-milih temen ya. Jadi bisa kita contoh ya, Intan. Oke, ada gak yang nyebelin? Ada. Nah, ini, masa nyebelin KB kan gak mungkin ya. Nah, ini kepancing. Ada gak yang nyebelin? Itu nyebelin. Oh, siapa yang nyebelin? Naswa itu nyebelin. Oh, Naswa. Terus yang paling nyebelin, Anindya sama Alia Putri. Oh, Anindya sama Alia Putri nyebelin. Kenapa nyebelin? Ya seling ngusilin gitu kan, dia kan usil ke saya. Biasa apa, kayak mancal-mancali kursi. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi usilnya itu ya, usil gitu. Usil. Suka nendang-nendangin kursi, kita lagi serius, diusilin gitu ya. Naswa. Sekretaris Jenderal loh, usil juga ternyata. Oke. Oh iya, kemarin kan dia bilang kalau gabut, kalau nggak tidur,
ngapain kemarin ya, lupa saya. Kalau dia membaca. Ya, gua gabut. Kalau dia gabut itu tidur terus makan kalau enggak salah ya. Enggak tahu, saya lupa ya. Nah, ini ternyata di kelas kalau dia gabut ngusilin temen. Tapi ngusilinnya enggak bully loh ya. Kita di kelas itu memang begitu ya, teman-teman semuanya. Kita bercanda. Bercandanya kita itu supaya suasana kelas menjadi asik gitu. Kita menjadi ngangenin ketika sekolah dan datang sekolah. Kita kan sudah offline ini kan, sudah offline. Makanya kita tetap jaga protokol kesehatan. Ini jaraknya sekitar 4 meter. Karena itu kita enggak pakai masker biar apa yang kita bicarakan itu bisa masuk. Oke. Okay. Kemarin saya juga tanya ke Naswa itu tentang apa mapel yang paling disukai. IPS. IPS. Iya. Yeah. Yeah. Kenapa suka IPS? Karena ya kayak suka apa ya? Ya suka aja. Oh, suka aja. Suka tanpa alasan ya. Kalau kita makanan ya. Gitu. Saya jadi ngomong aja terus. Makanan nanti kalau kamu suka makanan, makanan suka apa? Makanan. Saya suka semuanya sih. Ya suka semuanya. Kalau begitu tempe. Suka banget. Tempe suka banget. Kenapa kok suka tempe? Karena enak. Enak gitu. IPS kenapa suka IPS? Enak IPS. Kan enggak gitu konsepnya. Jadi kenapa suka tempe? Kan berarti bukan enak. Apakah guru nih, apa materi nih, apa karena apa ya? Karena asik apa gimana gitu. Ya suka pelajarannya sih. Wes, nilai tertinggi yang kamu pernah kamu dapat di PS? Kita. Biasanya kan kalau suka itu diperhatikan betul ya. Ini suka tapi enggak diperhatikan. Suka-sukaan toh. Kalau yang berat, pelajaran yang berat? Enggak ada sih. Enggak ada. Berarti semuanya ringan gitu ya. Ringan. Ringan ya berarti ya. Enggak berat gitu loh. Enggak susah termasuk matematika. Ya, ketika ya kasih soal. Tadi. Bendara ya, ini bendara sis. Kasih aja soal-soal yang susah ya. Khusus ya, khusus Intan. Matematika. Buatan ustazahnya. Ya, khusus ini pas ujian akhir semester kasih soal khusus ya untuk bendara jenderal. Bendara negara ya, khusus. Sama sekretaris negaranya juga sekalian. Ya. Katanya kemarin suka bahasa Arab, Ustadz Wahid ya. Ya, bahasa Arab kasih soal Naswa juga ya, spesial. Satu soal khusus gitu. Oke, gitu ya. Nah. Kemarin Naswa itu saya minta untuk saya tanya sama saya juga. Kamu mau tanya enggak? Enggak. Kok enggak mau tanya saya? Oke, berarti saya aman. Enggak perlu ditanya. Padahal saya pengen ditanya. Enggak ya. Apa namanya bercanda? Oke, punya nggak moto motivasi yang membuat kamu termotivasi? Pernah itu kan waktu di pondok kan sering kayak waktu kajian kayak pengajian kitab gitu, abah kiainya, bilangnya gini, nek pengen diwong newong ya kudu ngong newong, nek gak ngong newong ijo ngarep diwong newong. Ya Allah. Jujurin lu, cek saya lek kon bali ini ya, lek pengen diwong ne wong, yo wong no wong kui, lek gak pengen diwong ne wong, ojo ngarep diwong ne wong kui, ya gitu ya. Iya. Itu jujurin lu, itu kayak timbal balik. Kalau di Jawa itu ada hukum karma. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Indonesia gini, kita menanam maka kita akan yang memetik buah hasilnya itu. Barang siapa menanam akan memetik hasilnya itu. Nah, tapi biasanya yang kita tanam itu tumbuhnya yang enggak cuma itu tok, ya ada rumputnya, ada ilalangnya, kadang ya diganggu hewan-hewan itu. Kan kadang gitu kan. Misalkan contoh ya kita menanam mangga. Di bawahnya mangga nanti mungkin tumbuh juga rumput. Tumbuh juga benalu, kadang dihinggapi ulat bulu. Ya, kemudian kadang ya apa namanya itu codot ya, dihinggapi codot. Dan itu kita harus terima gitu. Bagaimana kita merawat tumbuhan itu supaya hasilnya juga memuaskan. Sama dengan itu tadi, ketika kita ngewong-newong dengan api ya gitu, maka tumbuhnya ya api. Ya gitu ya berarti ya. Kayak kita menanam yang jelek, berarti datangnya juga jelek.
luar biasa. Kita tepuk tangan itu ya. Kita tepuk tangan jutaan. Oke ya. Itu terakhir. Tadi mau tahu ini terakhir. Pesan untuk teman-teman. Kamu mau pesan apa untuk teman? Kebetulan ini kan waktu masih PTS. PAS. PAS. Kalian ya harus semangat belajar, jangan putus asa. Kalau waktu ngerjain jangan cap cip cup. Jangan cap cip cup. Jangan cap cip cup. Seperti kemarin tuh ya teman-teman ada yang cap cip cup. Luar biasa. Yes. Insya Allah itu obrolan kita hari ini. Mas sampai detik ini belum ada judul. Ya. Ya. Semoga nanti segera punya judul ya. Kemarin juga saya bilang ke Naswa ini ada usaha pasti ada jalan. Nah nanti ini ada Intan, saya bilang lagi ini ada usaha pasti ada jalan. Siapa tahu kita dapat ide judulnya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Intan sudah hadir di sini. Mohon maaf mengganggu waktunya belajarnya. Ya. Semoga nanti obrolan kita bermanfaat untuk orang lain, bisa menghibur lah itu ya, menghibur dan teman-teman bisa apa namanya mengambil hikmah dari apa yang kita obrolkan hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa pada acara berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.